Hai, dalam video ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian bagaimana cara mengupgrade Android Oreo 8 atau 8.1 menjadi Android Pie versi 9. Karena kebetulan saya menggunakan Asus Zenfone Max Pro M1, maka dalam video ini saya akan melakukan upgrade kepada Asus Zenfone Max Pro M1 ini. Dan buat kalian yang pengguna Asus, kalian bisa melihat daftar dari smartphone Asus yang mendapatkan upgrade ke Android Pie. Jadi ini adalah upgrade yang dilakukan secara manual, di mana kita harus mendownload firmware versi terbaru yang disediakan oleh vendor Asus. Silakan cek link yang ada di deskripsi untuk mendownload firmware versi terbaru. Dan buat kalian yang memiliki Asus model lain, silakan cek link yang lain. Ukuran file dari firmware Android Pie ini sekitar 1,5 GB. Jadi pastikan memori penyimpanan kamu cukup untuk menampung file ini. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah sambungkan Asus kamu ke laptop ataupun komputer. Dan tempatkan file tadi ke penyimpanan internal. Dan setelah selesai, kamu bisa melepas sambungan dari komputer ataupun laptop. Selanjutnya akan muncul sebuah pemberitahuan bahwa sistem update telah terdeteksi. Dan kamu bisa menekan notifikasi itu untuk memulai sistem update. Di sini saya mengalami masalah di mana saat saya menekan pemberitahuan itu, ternyata tidak terjadi apa-apa. Jadi saya memutuskan untuk menghidupkan kembali atau melakukan restart. Pemberitahuan update kembali muncul dan kali ini ada respon dan kita bisa memulai melakukan upgrade atau update. Tahap akhir dari sistem update sedang berjalan. Dan beginilah tampilan Android versi 9 atau Android Pie. Demikian video ini, jika kalian menyukai video ini, silakan klik tombol like, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.